Pemirsa, Opri jembatan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi longsor dan membahayakan. Guna mencegah terjadinya laka lantas, polisi pun untuk memasang polis lain di area Opri jembatan yang rusak. Kepolisian Sektor Pahar Selatan meninjau Opri jembatan 8C yang longsor di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi terlihat memantau kondisi Opri jembatan yang ambrol tersebut. Jembatan 8C ini merupakan jembatan penghubung 5 desa di Kecamatan Pahar Selatan. Jembatan ini menjadi akses vital dan urat nadi perekonomian warga setempat untuk membawa hasil perkebunan. Selain melihat kondisi Opri jembatan, polisi juga memasang polis lain di area Opri jembatan yang jebol. Pemasangan garis polisi bertujuan agar pengguna jalan yang melintasi jembatan dapat lebih berhati-hati. Dengan adanya pemasangan polis lain ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya laka lantas. Di sisi lain, polisi berharap institusi terkait dapat segera melakukan perbaikan Opri jembatan yang rusak. Kami dari Polsek Pahar Selatan, saya Kapolsek Pahar Selatan, bersama Kanit Sabara dan Pak Babin melaksanakan pemasangan garis polisi untuk menghindari kecelakaan atau yang menyebabkan orang lain celaka. Untuk sementara kami pasang garis polisi agar bisa nampak malam-malam, karena longsornya ini agak lebar di jembatan ini. Jembatan ini udah lama longsornya, cuma selama ini perbaiki sama masyarakat, dibantu dari KUD-KUD untuk ditimbun menggunakan tanah. Tapi itu dari swadaya di sini mungkin nggak kuat. Di lokasi jembatan tidak terdapat fasilitas penerangan jalan, sehingga gelap saat dilintasi pada malam hari. Ya agak sulit, agak susah ya. Takut ya terjadi yang tidak diinginkan lah ya, kayak kecelakaan itu kan. Karena kalau malam itu lebih bahaya lagi kan di sini. Kerusakan Opri jembatan telah terjadi sejak sebulan terakhir. Mulanya, kondisi lubang pada Opri jembatan terlihat kecil, namun semakin lama kondisi lubang semakin bertambah parah. Dovia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.